Baiklah, hari ini kami akan bergerak ke Kelly Castle yang terletak di Batu Gajah. Dan perjalanan kami akan mengambil masa 10 minit daripada UTP. Ayo! Perjalanan ke Istana Kelly mengambil masa lebih kurang 15 minit dan ianya terletak di daerah Batu Gajah, berdekatan dengan stesen KTM Batu Gajah. Sekarang kita dah berada di Kelly Castle. Sekarang ni kita akan lakukan semua kajian kita untuk Kelly Castle ni. Jom kita masuk. Okay, pasal nice. Dia sebuah jambatan menyeberangi sungai kita. Dia dibina untuk pelawat agar senang, mudah dan senang untuk ke istana Kelly. Lepas tu kedai makan dan cermin mata serta tapak meletak kereta yang dibina oleh Majlis Daerah Kinta Barat pada tahun 1990. Rumah Istana Kelly atau Rumah Kellers telah dibina pada tahun 1910 oleh seorang pedagang getah terkemuka Scotland bernama William Kelly Smith. Okey, sekarang kita dah sampai di kereta. Jom, so, let's go! William Kelly Smith berasal dari sebuah kampung di Scotland yang dikenali sebagai Kellers. Pada tahun 1890, ketika berusia 20 tahun, beliau tiba di Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu membangun. Apakah sejarah Kelly Castle ini yang membuatkan pengunjung hadir ke tempat ini? Okay, Kelly Castle ini merupakan sebuah tempat tinggalan seorang arkitek dari Eropah yang dibina untuk anak dan isterinya sewaktu dia berada di dalam Melayu dulu. Bangunan yang megah serta sedia bina yang diukir melambangkan status pemilik merupakan golongan atasan. Di Tanah Melayu, beliau bertemu dengan seorang pemilik tanah bernama Alma Barker yang telah memenangi konsesi dari pemerintah negara untuk meneroka 360 hektar hutan di Perak. Dari keuntungan besar yang diperoleh dari perniagaan business venture dengan Alma Barker, Smith mula menanam pohon getah dan menceburi industri perlombongan timah. Sewaktu dengan itu, dia menjadi pemilik perumahan Kinta Kellers dan Kinta Kellers Drain Dredging Company. Kemudiannya, beliau kembali ke rumahnya di Scotland untuk berkahwin dengan orang tempatan, Agnes, dan kemudian isterinya dibawa ke Tanah Melayu pada tahun 1903. Thank you.
Tahun berikutnya, pasangan ini dia berkati dengan anak perempuan mereka yang bernama Helen. Selama bertahun-tahun selepas itu, Agnes berusaha untuk hamil tetapi gagal. Green Smith terlalu mengharapkan seorang anak lelaki sebagai waris untuk mengambil alih bisnes beliau. Itu soalan yang ketiga, mampukah terdapat sebahagian bangunan di kereta ini yang telah disiapkan? Okey, bangunan ini dibina pada tahun 1919. So, namun disebabkan beberapa masalah seperti wabak, Spanish flu. So, kebanyakan buruk kami mendapat penyakit tersebut. So, kos barang, bahan lagi yang digunakan memerlukan duit yang banyak sebab dia diambil daripada India. Itu bangunan tersebut tidak dapat disiapkan. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Agnes telah melahirkan seorang anak lelaki bernama Anthony. Pada tahun 1915, kelahiran anaknya ialah peringkat awal bagi keuntungan yang lebih besar untuk William Smith. Terdapat juga candi Hindu di kawasan Kalish Castle kerana beliau mengekalkan seni binaan kaum Madras, serta tempat ini juga menjadi tempat ibadah untuk pekerja India yang meminang. Bagi meraihkan kelahiran Anthony, William Smith telah memutuskan untuk memperluaskan rumahnya. Smith memulakan perancangan untuk membina istana besar yang digelar sebagai rumah Kailas, sementara rumahnya di Scotland. Bangunan tiga tingkat dibina mengikut reka bentuk sebuah istana Mughal di Bandar Agra, India. Dia turut membawa sejumlah besar pekerja buruh India dalam impiannya untuk membina rumah Kailas menurut seni bina India asli. Dapat melihat contoh penguasaan ekonomi British di tanah Melayu. Sebagai contoh, aspek kehormatan sangat dititik beratkan semasa di Kerry Castle. Dengan adanya, itu dan orang rahsia itu. Okay, kita boleh nampak. Kita masuk ke sini. Sini ada orang rahsia. Terus sampai ke turun bawah. Ke bawah, keluar castle. Dan sebelumnya aku tak sempit. Tapi ya, kecemasan. Bangunan ini mempunyai 14 buah bilik, sebuah bilik bawah tanah dan terowong rahsia, dan juga dilengkapi dengan lift yang bakal pertama dibina di tanah Melayu. Salah satu terowong rahsia ialah terowong yang menghubungkan beberapa candi Hindu yang tidak jauh dari rumah utama. Kita ada bilik mandi dan juga terowong rahsia. Tengok balik ke sini, ini ada tiga-tiga. Dalam rahsia. Ini adalah dalam rahsia. Okey, cuma. Sangat sempit. Dan kita ikut.
Kita dah lama kan? Namun atas dasar kelamatan pihak kerajaan tertipu dan Perak telah menutup perkara ini. Tembus ke kita sebelah. Satu kilo rais mungkin. Dan kita tembus ke bilik mandi sebelah. Tingkat 2, Smith merancang untuk membangun sebuah lapangan tenis dalaman, sebuah projek yang bercita-cita tinggi. Walaupun dibandingkan dengan P1 hari ini, pada tingkat tertinggi pula ada halaman untuk bersantai. Menarik lagi, di sini terdapat sebuah kot tenis yang berlantaikan simen di atas bangunan dan juga terdapat pelbagai pemandangan yang sangat indah. Berita mengenai bangunan ini pernah disiarkan dalam akhbar London Financial pada 15 September 1911. Akhbar itu mengatakan, Kelly House itu merupakan bangunan yang paling tersendiri di seluruh Timur Jauh, sama ada dari segi bentuk ataupun besarnya. Dan seperti yang anda dapat tengok di sini, ini merupakan ruangan lift yang bakal dibina di sana ini. Bangunan ini tidak sempat disiapkan setelah Kelly's lift meninggal di Pelabuhan Lisbon, Portugal untuk mengambil lift yang ditempah pada 11 Disember 1996. Bangunan yang kekal dalam keadaan sedang dibina telah menjadi tarikan pelancongan ke Batu Gajah kerana keunikannya. Itu sahaja pada kami, daripada tim Kelly. Kini, Istana Kelly megah berdiri sebagai tarikan pelancong yang utama di Perak dan telah menjadi pusat bagi ilmu sejarah tanah Melayu.